Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan proyektor Optoma. Tipenya adalah ES526. Ini sudah saya hidupkan, tetapi ada indikator lampu yang kedap-kedip. Ini biasanya yang bermasalah adalah pada lampu proyektor. Nah, karena ini sudah menunjukkan bahwa lampu proyektor ini dalam keadaan tidak baik. Nah, jadi si proyektor ini tidak akan bisa untuk menampilkan gambar karena otomatis karena lampunya ini yang lagi bermasalah. Nah, jadi nanti saya akan mengganti lampu proyektor ini dengan lampu yang lain. Oke, ini akan saya coba dulu untuk mengganti lampunya. Tadi sudah saya ganti lampu proyektornya. Jadi seperti Anda lihat di sini sudah tidak kedap-kedip lagi. Nah, ini menandakan bahwa proyektor ini sudah bisa hidup atau sudah bagus. Ini hasilnya ya. Setelah saya ganti tadi dengan lampu yang baru, jadi sudah ada
kelihatan bahwa proyektor ini sudah normal kembali. Jadi bagi Anda yang bermasalah seperti tadi, yaitu lampu indikator ketika ditekan tombol on off dia hanya bunyi kipasnya nyaring dan lampu ini itu kedap-kedip merah hijau, nah, itu berarti yang bermasalah adalah pada lampu proyektornya. Oke, silakan Anda ganti. Jadi cukup mudah, cari lampu yang sama seperti tadi. Nah, jadi untuk penggantian lampu cukup gampang sekali. Seperti yang saya lihatkan di awal video tadi, silakan Anda cari dan ganti sesuai dengan tipe proyektornya masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.